Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Oh, kaget men. Astagfirullahaladzim. Orang-orang melewat situ, orang-orang kerja kalau malam itu suka keganggu gitu. Oh, suka nampakin diri. Nah, ini ya saja enggak ada bulunya, men. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Aji. Jis. Ya, sekarang saya berada di Provinsi Sumatera Utara, teman-teman. Ya, sini dekat tempat tunggu itu dia ada makam utama. Kaget kan kuntilanak. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Jis. Dan ini masih berada di sekitaran Bogor. Nah, teman-teman, kemarin mungkin yang udah nonton video sorenya, saya berada di suatu tempat. Ini adalah area pemakaman. Cuman yang fokusnya saya itu ada sebuah rumah yang memang dibangun di sekeliling, yang memang di sekeliling itu makam, ada pemakaman atau rumah di tengah hutan, teman-teman. Ini berada di sekitaran mana, sentri ya, sekitaran kota Bogor. Dan ditambah sekarang mungkin cuacanya lagi kurang bersahabat, dari tadi dari sekitaran jam 5 itu hujan gede, dan tadi udah bikin view sorenya, dan sekarang tepat banget sekarang jam 10:30 malam. Kita bakal coba untuk kembali menelusuri. Karena nanti kalau misalkan udah sampai rumah tuh ada aja yang, "Bang, kenapa nggak sekalian bikin view malamnya? Bang, kenapa nggak bikin explore malamnya?" Oke, teman-teman, dikarenakan saya sayang sama subscriber, di sini kita bakal coba untuk bikin vlog malamnya. Karena ada yang suka dengan vlog siang, ada yang dengan suka vlog malamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fokus tujuan saya sih ke sebuah rumah ya, rumah yang dimana itu pertanyaan banget, kenapa dibikin di tengah-tengah makam atau dikelilingi dengan makam. Bahkan kalau misalnya kita lihat, itu rumahnya cukup mewah sih, cukup bagus. Dan sepertinya memang di sini tuh untuk kuburannya bisa dibilang ada yang muslim, ada yang non-muslim ya. Nah, kayak gini nih, jadi ada yang non-muslim, ada yang muslim juga. Kita harus saling menghargai, nggak apa-apa sih, toleransi. Rumahnya udah terbengkalai beberapa tahun ke belakang, dan misalkan kita bahas tentang mistisnya ya, teman-teman, ya namanya rumah yang udah kosong itu pasti ada aja yang kayak ngelihat hantu atau melihat kuntilanak. Sebenarnya yang bikin serem tuh, yang bikin bulu kuduk merinding itu, kayaknya warga sering gak dengar suara perempuan nangis. Jadi kayak bener-bener terseduh-seduh. Kalau misalkan sekarang kayak orang lagi putus cinta lah gitu. Ya mungkin ada perempuan kali yang lagi putus cinta di sini. Ada nausia. Wih, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan sih gak hujan lagi ya. Soalnya sekarang kota Bogor tuh lagi bener-bener hujan, teman-teman. Lagi bener-bener, namanya juga kota hujan ya. Oke, sebentar, kita harus memilah, memilih dan memiluh, karena jalannya ini becek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Beda banget asli hawanya ketika kita kesini pada sore hari, dan ini kita kesini pada malam hari. Hawanya beda banget, teman-teman. Dan sekelilingnya emang ini adalah area pemakaman semua. Tuh, ada makam yang baru dikuburkan, ada makam yang baru dikuburkan, ada seorang yang baru meninggal dunia, ada yang udah lama di sini. Mereka yang jelas udah mendahului kita. Astagfirullahaladzim, kaget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur.
Nah, rumahnya berada di balik semak-semak ini. Rumahnya berada balik semak-semak ini dan cukup bisa dibilang mewah sih ya, karena dua lantai dan ada gazibunya juga. Punten. Misi. Beda banget kan sama sore. Sebentar men, kayak ada suara gamelan gak sih? Di balik semak ini nih. Kayak ada suara gamelan. Dicampur sama suara itu sih ya. Suara ada suara mesin. Asli men. Sayang banget ya teman-teman, ini kedenger sama suara mesin jadi agak sedikit nyaru. Kalau misalkan kalian bisa denger ya, kayak ada seseorang yang memang lagi nih ya, kayak orang lagi nyeret kakinya kayak gitu. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kayak ini nih. Ini ada makam baru di situ tuh. Ada makam baru ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kabutnya udah mulai tebel, euy. Nah, ini rumahnya nih, teman-teman. Ini adalah rumahnya. Rumah dua lantai. Rumah mewah yang sengaja ditinggalin, cuman gak pugu, gak jelas kenapa bikin rumah di tengah-tengah area pemakaman kayak gini gitu kan. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Assalamualaikum ya ahli kubur. Punten. Saya di sini hanya untuk mengetahui doang sih, untuk memberi info doang. Ya enggak sih, itu di sebelah situ teman-teman. Jadi kayak ada orang yang nyeret kakinya sendiri nih. Enggak tahu kerikot atau enggak. Yang jelas di semak-semak ini nih. Suherman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini rumahnya, rumah dua lantai. Astagfirullah, ilaha illallah, tuh kan. Apaan men? Takutnya kuntulunuk. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Astagfirullah, eta naon. Ini nggak ada bulunya sih, jadi nggak kelihatan. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini masih ada ruangan lagi sih.
Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Ini sayang banget nyaruh sama suara mesin ini. Di situ ada mesin tuh teman-teman, kayak mesin yang biasa di sawah teh. Mudah-mudahan sih nggak ada orang yang lagi segede papap, aduh gabrut, atau mungkin yang berbuat nggak ini di sini nih. Karena gila aja misalkan ada orang yang memang sampai pacaran di tempat kayak gini ya. Ini kalau dilihat kayak dapur deh. Ini kayak dapur, dan ini kamar. Apa ini musolanya sih? Enggak dong. Bisa dilihat pohonnya gede-gede banget di sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Kelentangan. Ada sopel. Berarti dia yang tinggal dong sini. Punten. Di sini ada sopel, ada sarung tangan juga. Udah bolong-bolong. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Punten. Nah ini ada gazebo ya, gazebo yang udah mulai hancur. Tadi sore udah ke situ, teman-teman lihat aja. Karena gentengnya udah pada roboh, barunya roboh doang. Uy. Ini lantai 2 nya nanti kita ke atas. Punten. Sampai liur. Uy. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Kita kelarin, habis ini kita cabut pulang. Jalan kayak lagi nyiap kaki. Punten. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astagfirullah. Oh, kaget, men. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kelawar, cok. Untung gak loncat. Teman-teman, kalau di tempat-tempat kayak gini tuh jujur ya, bukan takut karena hantu. Mana lagi tadi jalan pulang ya? Sini. Kelawar, cu. Kaget asli. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Oke lah teman-teman, sepertinya ini karena mungkin cuaca becek yang bikin gak konsen. Nah, teman-temannya sepertinya cukup. Mungkin yang penasaran sama video ini bisa nonton di view sorenya lebih jelas. Ini gak kelihatan lagi jalannya. Ya dong, kemon. Oh iya. Nah teman-teman, mungkin kalau misalkan kalian bisa dengar tuh banyak banget suara-suara yang bikin gak konsen dan bikin bulu kuduk. Cuman bulunya gak ada. Dan mungkin yang baru nonton agak bingung di mana. Jadi sekarang saya berada di sekitaran Kota Bogor, mendatangi sebuah rumah yang memang astagfirullahaladzim. Yang berada di sekitaran area pemakaman, dan itu gak tahu rumah siapa, cuman udah terbengkal beberapa tahun kebelakang. Yang intinya saya selalu mengingatkan, selalu bersyukur atas apa yang kita punya, bahwa mewah, megah itu belum tentu nyaman. Yang nyaman adalah rumah kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dan bergabung sama Metro Gua, channel like, share, komen, dan subscribe channelnya biar makin semangat lagi. Di sini saya channel saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, teman-teman, jadi di sini udah kehadiran siapa namanya, Rian. Puntan? Mas Rian. Ah, Mas Rian. Puntan, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak ya, Ayah. Jadi gini ya, karena masih banyak yang saya harus tanyakan sama Mas Rian. Kebetulan kan Mas Rian yang tinggal di sini, di sekitaran area pemakaman yang memang ada rumah mewah yang itu menyendiri. Saya mau nanya nih sama Aryan ya. Itu sebenarnya rumah siapa? Kata rumah udah berapa tahun lama ada di situ? Itu kosongnya itu ada 25 tahun dari saya kecil. Udah ada rumahnya? Udah ada. Dari bangunnya itu dari tahun 90-an. Itu rumah. Jadi sempat diisi sama orangnya sekitar 4 tahunan. Oh, 4 tahun. 4 tahun diisi. 4 tahun diisi. Terus? Karena kan waktu itu dibangunnya belum ada pemakaman. Begitu 5 tahun jalan, 4 tahun jalan itu baru adalah pemakaman. Pemakaman ada, karena kan namanya penghuni situ kan agak risih dengan sama kuburannya. Karena risih mungkin suka diganggu. Akhirnya yang punya rumah itu nggak pernah mau nempatin di situ. Jadi dibiarin gitu aja. Dibiarin aja. Tapi dulu bagus kali ya, kayak bagus, gitu. Nggak kayak gitu ya, ya? Bagus. Karena bagus, jadi dititipin lah ke orang tua, dari orang tua saya. Karena nggak keurus juga, akhirnya resmi dikosongin rumah itu. Resmi dikosongin semua, dibersih barang-barang. Sampai sekarang kan terbengkalai, jadi kosongnya itu sekitar 20 tahunan. 20 tahunan. Bersihnya itu ya. Dari situlah ada banyak
ini orang-orang lewat situ, orang-orang kerja kalau malam itu suka keganggu gitu. Oh, suka nampakin diri. Nah, suka nampakin. Nah, gini nih, sebenarnya jadi yang disuka sama penonton tuh kayak cerita-cerita pengalaman mistis. Yeah. Nah, mungkin tahu kan, tahu banget malah ya. Yeah. Apa aja sih yang biasa orang temuin di sekitaran rumah itu, ah? Yang kalau dari mamang saya pribadi itu dia pernah ngelihat dua orang itu sempet mati motornya. Mm-hmm. Tapi pas dicek sama dia, motornya itu nggak ada yang rusak, nggak ada kerusakan apa-apa. Mm-hmm. Karena dia berdua, yang satu temannya itu ngelihat kayak pocong di pojokan rumah. Begitu ngelihat, sama-sama takut kan. Mm-hmm. Saking paniknya, akhirnya sambil didorong motor dinyalain, nyala. Itu kan dia jam berapa itu, ah? Itu sekitar jam satuan. Jam satuan? Nah, jam satuan. Karena kan ini jalur motong jalannya. Jalan pintas gitu ya? Jalan pintas. Oh. Jadi selain itu juga pernah ada anak muda sini ya, 15 orang. Jadi ceritanya anak muda sini lewat situ lah. Lewat situ, 15 orang itu umur ya umur 25 sampai 27-an lah. Kan dewasa ya. Ceritanya lewat situ, ada lihat di tengah dekat rumah situ ada kain putih. Tapi dekil tapi jelas gitu. Bingungnya anak-anak kan ditegesin tapi diem baik, pas ditegesin ada kurang lebih 2 detik lah. Tegesin sama dia pada anak. Melihat mata ini matanya nyarah, nyala. Mata merah, matanya nyala pas ditegesin. Tegesin matanya nyala, baru pada sadar kan teman-teman itu sadar, lari semua. Jadi begitu ya, lari ikut juga dia ngejar. Bentuknya tapi, kayak gimana tuh, Pak? Bentuknya kuntilanak. Kuntilanak tapi matanya merah. Nah, jadi begitu sampai perbatasan makam, udah dia nggak ngejar. Kalau kata orang yang bisa ngelihat, katanya sih antara perbatasan makam itu udah beda wilayah mungkin. Kalau yang bisa lihat itu kayak ada pintu gaib ya, itu ya yang menghubungkan antara dua dimensi gitu ya. Terus yang tadi Mas bilang kayak ada suara gamelan ya? Gamelan, iya. Gamelan itu memang ada, kalau yang bisa lihat tuh katanya ada orang buniannya. Orang bunian? Iya, orang buniannya itu ada di sebelah hutan yang di bawah. Iya. Bener, aku nggak denger di situ kayak emang ada suara gamelan, cuman agak sedikit menjauh, lama-lama tuh pudar suaranya. Iya. Orang bunian ya. Oh, namanya orang bunian.